Misal, al-misal la'an. La'an. Bacanya itu la'an, bukan li'an ya. Lamul ibtida' namanya. Lamul ibtida'. La'an ya'udha ahadukum hablahu thumma yaghdu ila al-jabali fayahtatiba fayabi'a fayakula wa yatasaddaqa khairun lahu min an yas'al an-nas. Nah, aina al-fi'l al-mudhari'? Ya'udha. Thumma ma ta'id ya'udhu, ma mana ya'udhu? Ghada ya'udhu. Siang. Ghada ma'nahu yad. Yadhab. Yadhab di sabah. Yadhab. Yadhab di sabah ya. Berangkat pergi di pagi hari namanya ya. Kalau sore ya ruh. Roha ya ruh. Tuma kayah tatiba, mana yah tatiba? Yabhasu anil hatab. Yabhasu anil hatab. Mana hatab? Hatab. Hamalatal hatab. Kayu bah? Kayah tatiba mencari kayu bakar. La'an ya'khudha ahadukum hablahu, berarti seseorang di antara kalian ya mengambil talinya, kemudian dia berangkat pagi-pagi hari ke gunung ya, untuk mencari kayu bakar, kayu bi'ah, kemudian dia jual, kayak kula, kemudian dia makan dari hasil jualannya, wa yatasaddaq, bahkan bersedekah. Khairun, itu lebih baik baginya min an yas'alan daripada dia minta-minta mengemis. Nah, rakum wahid alam darungan tafadhal. Qas'atun na'kulu fiha wa nashrabu minha wa natatahharu wa hilsun najlisu 'alayha. Al-mudhari na'kulu wa nashrabu wa natatahharu wa najlisu. Ma mana qas'ah? Darasna hadha fi nasitu. Qas'ah, na'am, qas'ah ma'naha ina'un. Bejana. Bejana. Ina'un aw wi'a. Bejana. Qas'ah. Naam syar. Wahilsun. Untuk duduk syar ya. Wahilsun. Tafadhal, tafadhal. Hilsun mana ho? Itu sejadah. Dan itu sejarah. Apa? Dan sejarah. Seperti tikar, tikar, tikar. Hasil. Maksudnya bejana itu jadi tikar juga. Lain sah. Oh. Kos satu nak. Mana soalnya? Baik, asani. Man mana dari hal ini? Faqala rajul faqala ana ashtari iman. Iman bidan. Bidan faqala man yazi wa ana bidan. Ashtari. Ashtari iman. Siapa mereka duanya? Nah, al-awwal yashtari, al-thani ashtari. Al
Salih Yazid. Nah, ishtara yashtari zada Yazid. Baik. Ishtara yashtari al masdar. Ishtira'an hadha huwa al masdar, walakin المستعمل المستعمل كثيرا المشهور الشاعي شراء عن واضح ها اشتري itu kalau sesuai dengan wazannya apa is tiro istiro an. Nah, walakin al-masyhur asy'ari al-mustamil kathiran ada syirah ini pakai isim masdar. Syirah. Ini gunakan syirah. Katakan syirahul bait. Membeli rumah. Syirah. Sama seperti membeli. Membeli apa? A'ta yu'ti i'ta'an. Ya, a'ta yu'ti ikan. Nah, kemudian saya menggunakan atau ada. Sama seperti berbicara pada berbicara. Takal lama, takal lama, takal kaluman. Jadi kalaman. Itu namanya isim masdar. Isim masdar itu masdar yang dikurangi hurufnya dikarenakan banyak digunakan. Sampai seperti bahasa Indonesia kan? Kurang lebih juga seperti istiqmal. Sama seperti misalnya, apa bahasa Arabnya baik? Khair. Ya kan? Apa bahasa Arabnya buruk? Syar. Syarul. Ah, khair. Kalau lebih baik, afyarun. Ya kan? Afyarun. Kalau lebih buruk, asyar. Asyarul. Lebih buruk. Tapi karena dia sering digunakan, balik kasar lagi. Baik. Ya. Jadi hamzahnya dihapus, diganti dengan tanwin. Nah, jadi khairun itu kalau ketemu di teks itu maknanya bisa dua. Yang pertama baik atau kebaikan, ya kan sama aja. Yang kedua lebih baik. Lebih baik. Nah, kecuali dia mudhaf. Misalnya khairukum, maka itu artinya yang paling baik. Nah, itu paling, artinya paling. Atau sebaik-baik itu dua jenis. Ya. Sebaik-baik kamu. Itu dua jenis, ya. Pasti. Ya. Sebaik-baik. Sebaik-baik itu tinggi-tinggi. Sebaik-baik kamu. Betul, kamu kan lagi lebih baik. Tapi kita bahasa Indonesia juga capek. Yang satu itu yang paling ya, orang yang paling. Ya'mal khairan falahu khairun. Apa artinya? Man ya'mal khairan. Siapa yang melakukan kebaikan? Bukan yang lebih baik. Kalau lebih baik biasanya setelahnya ada min. Kalau ada min berarti itu lebih baik.
Masalah ana khairun minka. Artinya lebih baik dari terjemahan. Kan dalam ayat Al-Qur'an ada dua-duanya. Antum ingat dan catat dan catat dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Anfal ayat 70. Surah Al-Anfal ayat 70. Di surah Al-Anfal ayat 70. Maka qala Allah ya ayuhan nabiyyu, mana ya ayuhan nabiyyu, nabi qul, katakanlah liman fi aydikum minal asra, katakan kepada orang-orang yang berada di tangan kalian, minal asra, dari tawanan-tawanan perang. Jadi katakan kepada orang-orang yang kalian tawan. Asro itu dari asir. Asir itu artinya tawanan. Kalau asro jemaah, anta asiru qalbi. Itu tawanan. Sana asiru qalbi. Berarti enggak bisa lagi enggak kena tawan gitu. Asiru. Asirun tawanan jemaahnya asro. Wahai Nabi, katakan kepada tawanan-tawanan yang ada di tangan kalian, yang kalian tawanlah kepada. In jika ya'lamillahu, Allah mengetahui, fi qulubikum, di dalam hati kalian itu khairan. Khairan itu artinya terjemahan. Terjemahannya kebaik. Jika Allah mengetahui di dalam hati kalian itu ada kebaikan, yu'tikum khairan mimma, yu'tikum khairan mimma, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian khairan mimma. Berarti apa nih? Kebaikan darinya. Allah akan berikan yang lebih baik. Jadi kalau Allah tahu dalam hati kalian itu ada kebaikan, niat baik, Allah akan ganti yang lebih baik dari apa yang diambil, mimma ukhida minkum. Jadi kalau kita bersedekah, beramal itu niatkan baik, kalau itu diambil nanti ganti yang baik. Ini termasuk wasiat Syekh Bakar waktu beliau datang ke Indonesia, jumpa di Fatul Madani, beliau panggil saya juga sana, itu wasiat beliau ini. Kalau kita buat sekolah, jadi guru, jadi apa begitu, kalau ada yang kita korbankan, maksudnya ya kan diambil dari kita. Baik, kita punya. Kita kasihkan. Nah, yang seperti itu niatkan aja yang baik. Insya Allah Allah akan ganti yang baik. Ini kan kisahnya apa? Al-Abbas radhiyallahu anhu. Jadi beliau ini termasuk orang yang ditawan pada perang Fathu Makkah. Begitu ditawan, kan harus nebus tuh. Kalau mau selamat tebus, tebusannya dengan sekian. Kata Abbas, loh kenapa saya harus menebus? Saya kan sudah muslim. Siapa yang tahu kau muslim? Mana ada kau muslim? Pokoknya kau kami kau kafir, kapan kau masuk Islam? Tawan. Enggak mau dia, dia bilang, enggak, aku udah muslim, apa yang aku menembus diriku? Maka kata Allah, udah kasih aja. Udah, itu muslim. Nanti Allah akan kan? Gantinya kapan itu? Pada perang? Pada perang Hunain. Dapat bonus banyak. Pasti dia antum yang ada sekarang ni lah maksudnya. Coba antum tinggalkan pekerjaan, gara-gara belajar bahasa Arab betul. Maksudnya ke situ nyarahnya. Maksudnya ke situ arahnya. Anta tarakta amalaka,
Ujida min kali ajin dirasati lubadil Arabiyah. Ida nawaita khairan, sayuhti kumullahu khairan mimma ujida minku. Allah akan ganti lebih baik. Insya Allah bukan di dua yang terbaik. Ada aja itu di sini. Baik, terima kasih. Ayat. Mada ba'dahu? Rokam salasa. Nah, rokam salasa. Nah, takhtalifu muskilatu Maryam an muskilati Zainab. Aina al-fi'lu mudhari'? Takhtalifu. Ar-rabi. Zainabu tufakiru kasiran fi hadihi muskilati walakinna Fatimata la tufakiru fiha. Tufakir, mudarik tufakir. Tufakir. Naam, tufakir. Ilahumma tufakir. Khalas. Al-Khamis. A'taqidu annaka lam tattabi'i himyata ya Sa'id. Qablahu taqidu taqidu wa tatariu taqidu wa tatariu allati yusibu insana bil badan atul yusibu. Naam, ada jawab yusibu. Naam, as-sabi nuridu musa'adata ahli walakinnana la nastati'. Nuridu wa nastati'. At-tadrib tsani adif hurufan mudara'ah hamzah nun ya'ta ila al-af'al al-madhkura kama fil mithal huna 'arafa a'rifu na'rifu ta'rifu ya'rifu ta'rifu ana nahnu anta huwa hiya. Tafadhal. Ana Ustaz. Sami'a yasma'u. Sami'a ana asma'u. Ana asma'u nahnu nasma'u. Sahih. Anta tasma'u huwa yasma'u hiya tasma'u. Sahih. Al-Tahiku. Nasha'a yansha'u nas'atan artinya tumbuh muncul. Nah, anak yansha'u huwa yansha'u dia yansha'u. Nah, sahlul maghriban ta'allama ana a'lamu ata. Ta'allamu nata'allamu anta tata'allamu huwa yata'allamu hiya yata'allamu hiya yata'allamu hiya tata'allamu boleh juga ta itu dihapus ya? Boleh, tapi ada maksudnya dalam Al-Qur'an itu kan ada innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Itu ayat itu. Nanti kalau di surah Al-Qadar tatanazzalul malaikatu wa itu kan dihapus. Maknanya sama saja.
Kalau dihapus dengan cara besar. Itu makanya Al-Quran itu mukjizat. Itu membuat orang Arab itu apa dia? Heran. Heran itu karena dia antara makna dan lafaz itu luar biasa hubungannya sampai ke pemilihan lafaz. Jadi bedanya di mana? Kalau tata dari sisi bunyi tata apa? Tata. 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 Coba. Tata. Berarti ada sesuatu yang bertahan. Jadi malaikat itu turunnya bertahan. Satu, dua. Tapi kalau tanazzal serentak turunnya. Kalau nazala dia turun, karena nazala artinya berusaha turun. Kalau kata nazal mereka berusaha turun tapi bertahap, karena dia kan tata gitu. Tata gitu. Begitu dihapus tanya, tanazzalul malaika berarti berusaha turun dan turunnya. Itulah malam Lailatul Qadar. Bi'idni rabbihim min kulli amr. Tapi kalau orang dalam keadaan sakaratul maut, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan kami ini adalah sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah, apa yang terjadi? Tsummastaqamu, kemudian mereka istiqamah sampai akhir mahayat, begitu sakaratul maut tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan berangsur-angsur turun satu persatu, turun atau berkumpul lah, pokoknya enggak sekali turun. Ngapain? Satu maut, antum kan dikunjungi malaikat nanti, insya Allah. Nah, jadi nggak malaikat ngapain berdatang turun? Ya. Kata nazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, jangan takut. Mati itu jangan takut. Takut itu masa depan atau masa lalu? Masa lalu. Masa depan sama masa lalu. Aku takut. Takut itu biasanya kemana? Masa depan. Masa depan. Hei kan, takut itu masa sedepan, gak dapat jodoh. Kalau sedih, masa lalu. Jadi Allah takhafu menghadapi masa depan di alam kubur dan di alam akhir itu jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Sedih itu masa lalu. Yang lalu, jangan sedih meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan utang, walaupun ada gitu. Meninggalkan dosa, itu jangan sedih. Kenapa? Wa absyiru bil jannah. Ketiga ibadah ini. Wa absyiru bil jannah. Apa? Bergembiralah karena ada. Makanya bisa senyum meninggalnya. Lapang dada. Makanya dia dikatakan muslim dia.